Di sebuah perguruan tinggi, Ibu Bapak, ada cerita, ada seorang mahasiswa yang pandai melukis. Lukisannya bagus, luar biasa. Orang-orang pada kagum. Setiap orang melihat lukisannya, mesti orang terkagum-kagum dengan lukisan itu. Suatu saat dia melukis sebuah lukisan yang sangat indah. Hampir tidak ada cacat dan celahnya. Setiap orang yang melihat mesti memuji lukisan itu. Dia pun kemudian merasa bangga karena orang mengagumi hasil karyanya. Dia tantang masyarakat kampus. Dia letakkan di sebuah tempat lukisannya itu, dipajang itu Pak, dipajang lukisannya. Dia kasih spidol. Lalu dia tulis, siapa yang melihat ada kekurangan atau kesalahan di dalam lukisan ini, silahkan conteng dengan spidol ini. Saya ulangi lah. Siapa yang melihat ada kesalahan, kekurangan di dalam lukisan ini, silahkan conteng dengan spidol ini. Kira-kira Pak, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Belum sampai satu hari, lukisan yang sangat bagus itu penuh dengan coretan. Hampir tidak terlihat lagi lukisannya. Di mana-mana ada contengan. Ada orang lewat conteng, lewat conteng, lewat conteng. Bagaimana perasaan si pelukis? Yang tadi dipuja, yang tadi dipuji, sekarang malah dipersalahkan. Dia pun datang kepada dosen pembimbingnya, dosen penasihatnya. Pak dosen, saya sudah berusaha melukis sebaik mungkin. Orang-orang memuji lukisan saya. Ketika saya tantang kawan-kawan untuk melihat kesalahan dan kekurangan, tidak sampai satu hari, lukisan saya penuh dengan contengan. Apa yang harus saya lakukan, Pak dosen? Kata dosennya, bikin yang lukisan yang lain yang lebih baik. Dia pun bikin lukisan lagi, Bu, yang lebih bagus. Dihapikan semua kemampuannya bikin lukisan. Gitu selesai, dia lapor, Pak dosen sudah selesai lukisannya. Coba aku lihat, kata dosennya. Ini Pak, wah bagus sekali. Pak Ustaz dosen pun memuji. Sekarang kata beliau, letakkan lagi di tempat yang sama. Jangan kamu kasih spidol. Kali ini kau siapkan kuas dan cap. Pasang tulisan di situ. Barang siapa melihat ada kesalahan dan kekurangan dalam lukisan ini, tolong diperbaiki dengan kuas dan cap ini. Apa yang terjadi Pak kira-kira? 3 hari saya di situ pada disekel itu orang jatuh. 3 hari Pak, lukisan itu Ibu tidak ada satupun yang menyentuh apalagi memperbaiki. Datanglah sang mahasiswa kepada dosen. Pak dosen, alhamdulillah lukisan saya tidak disentuh oleh siapapun. Kata dosennya, bisakah kau memahami makna dari peristiwa ini? Sama Aswa mengatakan tidak. Itulah kata dosen manusia. Kalau kau minta orang mengoreksi kesalahanmu, 1000 orang mengatakan kau salah. Tapi kalau kau minta perbaikan pada dirimu, tidak seorang pun bisa memperbaiki. Nah itulah gambaran tantangan zaman kita sekarang Bapak. Karena itu siapapun dia, Pak polisinya, Pak tentaranya, Pak bupatinya. Ini wakil bupatinya ada sini. Saya sama aja, Pak Rektor siapa? Sebaik apapun Bapak berbuat, ada yang mengecam Bapak. Karena itulah dinamika kehidupan dunia modern kita sekarang. Jangan pernah berharap kita berbuat dipuji oleh semua orang. Karena itu tidak akan pernah terjadi. Kalau gitu apa yang kita lakukan? Lakukan yang terbaik sesuai aturan, undang-undang, dan agama kita. Silahkan orang menilai, jangan pernah minta pujian kepada orang lain. Karena orang melihat dengan sudut pandang yang berbeda, berbeda-beda. Di dunia pesantren, seringkan kalian mendengar kisah, kisah Luqmanul Hakim dengan anaknya yang bawa keledai. Keledai apa keledai?
Keledai apa kedelai, Pak? Kalau orang kampung kemarin, Pak, yang membacanya salah, kalabi. Karena itu tulisan Arabnya itu kap, lam, dal, ya. Jadi dibaca kalabi, padahal maksudnya keledai. Bapak ingat cerita itu kan, harus sangat populer, Bu. Luqmanul Hakim sama anaknya bawa keledai kecil. Ketika dia lewat di sebuah kampung, orang mengatakan alangkah bodohnya orang tua dan anak itu. Punya keledai tapi enggak ditunggang. Ibarat orang beli sepeda motor itu cuma di dia apa bahasa kampung? Diirit. Bahasa Indonesia diirit itu lain pula. Kata Luqmanul Hakim, dengarlah itu komentar orang. Sekarang ikan naik ke atas keledai. Abah nak membawa ke jalan. Lewat lagi segerombolan orang. Apa bu kira-kira kata orang? Alangkah bodohnya itu orang tua. Anaknya enak-enak di atas keledai, dia malah jalan kaki. Kemana-mana otak. Nah, dengar lah ikan itu. Dia belum dengar. Peganti turun. Aku pulang naik ikan sama irit. Begitu lewat segelombolan orang lain, apa kata orang lain? Itu orang tua kada berperi kemanusiaan. Si Din nyaman-nyaman, anaknya maka berjalan sang lapahan. Bumol benar. Oh, maja sini luput juga lah kayak. Salah lagi. Namun kayak itu nakai, kayak ini dia sudah kita buatnya berdua. Keledainya kecil, orangnya besar. Begitu dia naik berdua, hampir gak bisa jalan si keledai. Lewat lagi segerombolan orang, apa kata orang? Dasar bungul bandar orangnya sudah ini. Ini jahil murakab. Keledai kecil dibuat cuma dua, mati keledainya nanti. Nah, salah pulang nak kaya. Kita turun berdua, kita usung aja sudah, kita angkat keledainya pulang di atas. Apa komentar orang? Sebaik apapun orang berbuat, pasti ada yang mengecam. Karena itu adalah kehidupan dunia. Dan itu terjadi di dunia modern kita sekarang ini. Karena itu berbuatlah ikhlas lillahi ta'ala. Jangan pernah mengharapkan pujian siapapun, karena pujian itu akan datang dengan sendirinya. Itulah yang diteladankan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku, semua untuk Allah Rabbul Alamin. Aku tidak minta yang lain. Silakan rakyat memuji, silakan rakyat mencela, asal aku tetap dalam aturan, aku akan jalan. Hanya Allah yang kuinginkan, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini teladan yang dikasih Nabi kepada kita semua. Jadi Bapak, mari berbuat ikhlas lillahi ta'ala. Apa tantangan zaman kita sekarang? Kira-kira apa Ibu? Jawabannya tadi paling nyaman, banyak sekali. Banyaknya apa? Kada tahu. Karena saking banyaknya. Yang pertama, persaingan ekonomi yang luar biasa. Ini sekarang Pak, bahkan ada kritik macam-macam tapi biasa. Sebagai akibat pembangunan ekonomi yang terlalu ditekankan sehingga semua orang orientasinya pada ekonomi semua. Nyaris orang jadi makhluk materialistik, hampir semua gerak hidupnya adalah ekonomi. Semua diperhitungkan dengan duit. Tiada hari tanpa duit. Sampai urusan agama pun ukurannya duit. Alhamdulillah ya. Ujar, ini ujar banyak munculkan itu tahu kan? Ujar juga. Betulkah kira-kira Ibu? Semua orang berpikir hanya duit, 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 duit terus. Tentu jawabannya tidak semua, tapi itu tantangan kita, Pak. Perekonomian kita sekarang sebenarnya sangat bagus dibanding sekian lama. Kita membangun negara bagus dan luar biasa. Tapi karena persaingannya makin ketat, makin ketat, makin ketat, makin ketat, maka orientasi orang selalu memperhitungkan persoalan apapun untuk kepentingan ekonomi. Hampir-hampir semua aspek kehidupan dijadikan komoditas. Urusan agama pun komoditas.
Kalau nggak untung orang tidak berbuat. Bayangkan Pak, apalagi urusan politik. Bagaimana teladan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin ketat semacam ini? Bapak Ibu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita semua, jangan pernah terpengaruh dengan orang lain yang membawa kepada dosa dan maksiat dalam urusan ekonomi. Bukan berarti Nabi mengajarkan kita kefakiran, kemiskinan, bukan. Bukan berarti Allah mengajarkan kita supaya hidup jadi orang miskin, biarkan orang kaya, bukan orang Islam, bukan. Kita diajarkan supaya jadi kaya, tapi jangan lupa kewajiban pada Allah supaya tidak stres dalam hidup ini. Fa iza qudiyatish shalatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wasbirullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini hafal apa yang beratannya? Karena apa harus saya terjemahkan? Coba lihat ayat itu. Apa perintah Allah dalam ayat ini? Kalau kau sudah selesai melaksanakan sholat, fantasiru fil ardh, bertebaran di muka bumi sesuai bidang masing-masing. Wabtaghu min fadlillah, cari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Perjuangkan rezeki itu. Tapi wasbirullah, ingatlah pada Allah kasiran banyak-banyak, la'allakum tuflihun, agar kau dapat keberuntungan. Ini garisnya. Bersainglah di bidang ekonomi, tapi jangan lupakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala supaya kamu tidak stres. Kalau tidak, Ibu Bapak, maaf Bu, yang banyak penghasilannya pun tetap stres. Karena kata Nabi, kalau engkau dikasih satu lembah emas, kamu pasti ingin dua. Kalau kau dikasih dua lembah emas, kamu ingin tiga. Walau seluruh dunia diberikan padamu, kau tidak akan pernah puas sebelum mulutmu disumpah dengan tanah. Bujur kamu itu tuh. Harus bujur, gue nabi yang bujur tuh. Bujur lah. Ada orang gue nyar kawin. Ini ada nyar kawin nih. Mana barzer? Oh, ada nyar kawin itu. Atau anak kawin kan? Ada bujangan. Katakan anak bujang mana? Pak, pada waktu orang anak kawin, sudah anak kawin, imbah kawin, tinggal di rumah mintuhan, tinggal di rumah. Ini bahasa Banjar kan apa? Paham mana bahasa Banjar siapa? Paham aja lah. Siapa? Pak Kapolres itu paham, tapi tidak bisa menyampaikan. Insya Allah dia paham. Paham aja, coba kalau pada bahasa Banjar sih kan bisa. Belum. Kena, paling saat tahun itu lancar. Ada orang baru kawin, tinggal di rumah mertua, enak tidak? Tidak. Nyaman tidak? Tidak. Yang istri bilang, bang, enggak enak tinggal sama mertua, lebih baik kita punya rumah sendiri. Asal punya rumah biarpun kecil, RSSSSS. Apa itu, Pak? Di kampus enggak ada rumah sendiri. RS Bu, RSSSS, Pak Bu. Rumah sangat sempit, sakit sekali. Tipe 21, Pak. Di sini kan ada 21 ya. Di Jakarta banyak. Namanya studio. Itu 21. 37. Di sini enggak ada. Walaupun kecil, asal rumah sendiri, kita lagi bahagia, lebih senang. Bang, saya tidak nuntut apa-apa, cuma rumah kecil saja, RSSSS. Berjuanglah sang suami, alhamdulillah dapat rezeki tanpa korupsi. Dapat rumah di tipe 36. Gembiranya luar biasa. Ingatlah janjilah, apa janjinya? Kadang untuk apa-apa lagi di rumahnya gandang apa dari kemandap
Enggak, Pak. Pak, kira-kira berapa bulan bertahan? Ada minta apa-apa lagi? Hah? Berapa? 3 bulan. 3 bulan kemudian, Bang, orang bersepeda motor, Bang. Nukar sepeda motor biar buruk, maka ada dua asal sepeda motor seorang. Mulai dulu. Dapat sepeda motor, berapa tahun bertahan? Ayo, ayo. 3 bulan. Pernahkah selesai? Tidak akan pernah. Itu yang disebut dengan orang-orang yang menganggap kebahagiaan itu adalah karena materi yang banyak, akan mendapat kekecewaan yang sebanyak-banyaknya. Orang disebut dengan physical happiness, material happiness. Jadi kalau itu orientasi orang dalam perjuangan hidupnya, tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah bahagia. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan umatnya jadi kelompok materialistik bersaingan di bidang ekonomi, tapi untuk apa? Untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyadarkan dirinya bahwa dia adalah hamba Allah, yang Allah lah yang memberikan rezeki itu yang harus dia syukuri. Itu yang diajarkan. Ini tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan sesuai dengan bidang masing-masing bekerja, 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 bekerja. Untuk apa Anda bekerja? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Kalau bisa macam begini, Pak, dapat tidak dapat rezeki itu kita senang. Tapi kalau tidak macam itu, habis energi kita hanya mengejarkan untungan duniawi. Habis energi kita hanya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bahkan banyak yang tidak terpakai. Pak, saya mau nanya, berapa keperluan makan buat kita pribadi sehari? Biar makan berapa sehari? Berapa? Berapa karung? Ibu, Bapak, Ibu, kalau makan sehari berapa karung? 2 piring aja pun sudah teler. Keperluan kita makan hanya 3 kali sehari. Pakaian yang dipakai cuma 1. Saya mau nanya Ibu, berapa lapis pakaiannya? Bapak, berapa lapis? Itulah keperluan diri kita. Sekarang Allah sudah kasih tabungan deposito kita sekian, tabungan kita di bank sekian, tabungan di rumah kita sekian, baju kita 1 lemari, ya kan? Cukup tidak? Kelompok materialis tidak akan merasa cukup. Karena itu hidupnya tidak pernah tenang, tenteram dan damai. Setiap ada kesempatan berbuat untuk dapat duit, walaupun dilarang oleh Allah, akan dia lakukan. Ini yang Nabi tidak mau. Silakan kaya, tapi kekayaanmu untuk pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya mau tanya, Nabi Muhammad itu miskin atau kaya? Ayo. Nabi Muhammad Ibu miskin atau kaya? Ketika kawin dengan Khadijah, Syekh Safiur Rahman Mubarak Puri dalam kitab beliau Ar-Rafiqul Makhtum, penulis sejarah Nabi yang mendapat penghargaan Rabita Alam Islami sebagai tulisan terbaik pertama dari 135 karya tulis di seluruh dunia. Hasil penelitian Al-Mubarak Puri menyatakan pada saat mengawini Khadijah, Nabi membayar mahar 20 ekor unta muda. Ibu dengar? Mahar Nabi mengawini Khadijah 20 ekor unta muda. Berapa harga unta di Kapuas? Berapa? Bangsa, berapa harga unta di Kapuas?
sapi berapa? Sapi berapa sapi? 6.000. Itu harus kok. Masa sapian itu? Hah? 25 juta. 15. Apa harus bandar 15 itu? Kalau 15 itu paling 200 kilo isinya. Ketika dibagi kalau ada korban itu paling dapat berapa tuh? 15 juta. Unta itu pak adalah sama orang sapi paling halus yang cukup untuk korban. 15 juta, 15 juta kali 20 udah bang. 300 juta itu maharnya 1400 tahun yang silam. Kaya atau miskin waktu itu? Ketika beliau dilahirkan ke muka bumi dari rahim ibunda Aminah, berapa warisan yang didapat Rasulullah SAW? Siapa yang tahu? Yang dapat menjawab diberi hadiah 100 ribu. Yang kasih wakil bupati. Pak, siapa yang 100 ribu pak? Siapa? Insya Allah akan mendapatkan lain. Ada wakil. Ya pak. Berapa warisan? Ibu, warisan berapa? 100 ribu. Pak Wabuk siap dong. Jangan-jangan lebih pada itu belum serius. Enggak tahu kan? Alhamdulillah selamat kita. Ada jadi. Selamat. Warisan beliau itu tidak banyak pak. Hanya 5 ekor unta, sekelompok besar kambing, dan 1 orang budak. Itu yang tercatat. 5 unta, beberapa ekor kambing, 1 orang budak. Budaknya itu namanya Barakah bin Sa'labah bin Amr Al-Habsi. Orang Habsa. Jadi Nabi itu ketika lahir punya budak, budak siapa? Budak bapaknya. Punya warisan 5 ekor unta. Kalau tadi 15 juta itu unta kecil, ini unta besar. Paling tidak harganya 30 juta. Kali 5 150 juta. Bu, Nabi sudah punya uang sekitar 150 juta cukup untuk ikut pilkada. Cuma biasanya kalah, kok bisa 150 juta kalah lah ya. Itu upah kan dari terhadap awal. Tangan mencari kemana kan awal. Ada budak 1 orang. Budak ini namanya Barakah bin Sa'labah. Kemudian dikawinkan dengan Ubaid. Lahir seorang anak dikasih nama Aiman. Maka Barakah pun terkenal dengan nama Ummu Aiman. Kalau gitu Nabi lahir walaupun dalam keadaan yatim tidak disebut miskin. Kakek beliau siapa kakek siapa? Kakeknya siapa? Abdul. Ini kan ada hadiahnya. Kaya atau miskin? Kaya. Apa kekayaannya? Abdul Muttalib itu pak bernazar, kalau saya punya anak 10 orang, ini kalau punya anak 10 orang, waktu itu kebetulan di KKBN belum ada, saya bernazar 1 orang diantaranya akan saya sembelih. Ini nazar kan yang beli orang. Maka lahirlah anak beliau 10. Sesuai dengan nazarnya, Abdul Muttalib mengundi anaknya 10 ini. Siapa yang akan disembelih? Setelah diundi, yang pertama keluar nama Abdullah. Waktu itu Abdullah belum kawin. Disampaikanlah sama oleh Abdul Muttalib, wahai anakku Abdullah,
ayahnya bernazar akan membeli siapapun dari anak ayahnya yang 10 kalau dikaruniakan Tuhan 10 anak. Ternyata setelah diundi namamu yang keluar. Bagaimana pendapatmu? Tidak apa-apa, sembelih saja saya. Itu hebat kamu. Kalau kita kayak apa? Takut nih anak pian bang. Nah, aku anak emang tetap nih, dia bang, karena nyembelih kamu. Kayak apa? Pian baru sembelih, baik. Dibaliknya kalau kita, ini persis dengan Nabi Ismail, kan? Nabi Ismail itu ketika disampaikan Nabi Ibrahim waktu umur beliau 7 tahun. Ismail 7 tahun. Disampaikan oleh Ibrahim, ya bunaya inni ara fil manam anni asbahu fanzur madza tara. Wahai anakku, aku lihat dalam mimpiku aku sembelih engkau. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Apa jawabannya? Qala ya abati alma tumar satajiduni insyaallahu binas sabir. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan padamu. Kau akan lihat nanti aku termasuk orang yang sabar. Itu orang dulu macam itu baik. Lawan abah, lawan umma itu taatnya bukan main. Anak disembelih kan hakun baik. Wah ini kata anaknya menyembeli abahnya. Dibawalah si Abdullah oleh Abdul Muttalib ke Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu ada berhala besar namanya Hubal. Hubal itu berhala besar yang diambil dari Sam oleh seorang tokoh Khuza'ah namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai kebetulan pemimpin Mekah sebelum Abdul Muttalib. Diletakkan dalam Ka'bah berhala dari Sam ini. Sam itu Syria sekarang, Damaskus. Lalu dia bawa Abdullah dengan pedang terhunus, dia akan menyembelih di samping Hubal sebagai persembahan kepada berhala. Di tengah jalan ditanya sama orang-orang, hei Abdul Muttalib, kemana kau mau bawa anakmu dengan pedang terhunus lagi? Dia jawab, aku ingin sembelih dia karena ini nazarku. Jangan, kata masyarakat Arab waktu itu, bertanyalah dulu kepada ahli di sini, ada dukun perempuan kan? Siapa tahu ada jalan keluar. Lalu didatangi dukun perempuan, kata si dukun, bisa nazarmu itu diganti dengan unta. Tapi syaratnya kau undi dulu satu kali nilai anakmu 10 ekor unta. Diundi man, itu diundi pertama ibu keluar nama Abdullah. 10 unta disisikan. Abdullah yang harus disembelih. Ulangi lagi katanya. Diundi lagi, keluar lagi nama Abdullah. Sampai 10 kali sudah 100 ekor unta. Baru yang ke-11 keluar unta. Maka Abu Muttalib pun kemudian menyembelih 100 ekor unta untuk menebus anaknya Abdullah dari kematian. Kaya atau miskin? Kaya atau miskin? 100 ekor. Ekor itu ikung. Itu gambarannya Pak. Tapi bukan berarti sepanjang hidup Nabi itu kaya. Nabi juga pernah miskin. Ketika Abdul Muttalib sudah wafat, beliau dipelihara oleh Abu Talib. Beliau pernah menggembala kambing. Tapi setelah itu beliau kemudian kawin dengan Khadijah. Bapak ibu pernah dengar apa yang dilakukan Nabi setelah kawin dengan Khadijah sampai diangkat jadi rasul? Ini yang jarang diungkapkan dalam sejarah. Pak, apa yang digawe Nabi? Umur kawin 25 tahun, diangkat jadi rasul 40 tahun, 15 tahun, apa kerjaan Rasulullah? Salah satu diantaranya adalah jadi manajer perusahaan Khadijah. Karena Khadijah saudagar besar, bahkan ada riwayat mengatakan sepertiga kekayaan Mekah ada di tangan Khadijah. Siapa sekarang yang mengelola perusahaan itu? Perusahaannya ekspor impor. Barang-barang dari Mekah dikirim ke Sam, barang dari Mekah dikirim ke Yaman, barang dari Mekah dikirim ke Habsah, barang dari Mekah dikirim ke Najd. Dari negara-negara ini kemudian dibawa lagi ke Mekah. Nabi Muhammad lah yang menjadi manajernya.
Inilah maka Allah katakan, wa wajadaka ilam fa'adna, wa wajadaka ilam fa'adna. Kami temukan engkau dalam keadaan miskin ketika dipelihara oleh Abu Thalib sampai ngembala kambing. Fa'adna, lalu kami cukupkan engkau dengan kawin dengan Khadijah. Jadi kawan-kawan yang muda, kalau hendak laka sugih, tiga A. Nih resep sugih, Pak, tiga A, Pak. Resep cepat kaya. Yang pertama kerja keras. Yang kedua kuatkan ibadat. Setuju, Bu? Kerja keras, kuatkan ibadat. Yang ketiga kawin dengan orang kaya. Insya Allah langsung kaya. Apa yang harus bilang? Nah, itu bercanda aja malah, bercanda. Jadi kita ini diajarkan, Nabi pernah miskin, Nabi pernah kaya, tapi ketika diangkat jadi Rasul, seluruh hidup beliau hanya demi umat, seluruh hidup beliau demi dakwah Islamiah. Beliau tidak lagi menjadi pengelola perusahaan. Makanya ketika hijrah ke Madinah, beliau sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi di Madinah beliau jadi pemimpin umat dan mengukir prestasi sejarah yang tidak pernah diukir oleh manusia manapun di dunia ini. Sampai-sampai Michael Eichhardt menempatkan beliau orang yang pertama dari 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Tantangan pertama, tantangan ekonomi. Kita diajarkan, Pak, usaha-usaha yang jujur itu bimbingan Rasul. Silakan bersaing ketat, tapi tetap dalam kejujuran. Jangan nipu orang lain, jangan paksakan orang lain, jangan makan yang haram. Ada usaha yang halal, jangan cari yang haram. Bapak, kalau orang itu usahanya haram, hasilnya juga haram. Nanti dibeli makanan dari duit yang haram, makanan itu makanan haram, apa jadinya? Rasul mengatakan, ayyuma 'abdin nabata lahu min suhtin fannaru awlabi. Siapapun orangnya, kalau darah dan dagingnya tumbuh dari makanan yang haram, fannaru awlabi, neraka itulah tempat tinggal yang paling utama untuknya. Bu, Pak, coba lihat anak-anak Bapak di rumah. Kecenderungan keagamannya seperti apa? Coba dia suruh salat, mau tidak? Suruh baca Quran, malas tidak? Suruh ikut jamaah, malas tidak? Suruh ngaji, mau tidak? Kalau dia malas melakukan yang baik-baik ini, coba cek makanan yang Bapak Ibu berikan. Siapa tahu di dalam tubuhnya mengalir darah-darah yang haram. Siapa tahu dalam tubuhnya tumbuh daging, urat, otot-otot yang haram. Air dengan minyak tidak akan pernah tercampur baur. Ketika ada barang yang haram masuk dalam tubuh manusia, pandaru awlami, kata Rasul, raka itulah tempat utama baginya. Orang ini, Bapak, diangkat jadi apa saja tidak akan baik, baik hanya pada permukaan, di dalamnya penuh dengan kotoran. Ayo, kita, Pak, kira-kira makanan kita jujur kan, Pak? Ini, Pak, makanan haram ini macam-macam, Pak, ada dua. Ada haram lizatih, ada haram ligairih. Haram lizatih itu artinya makanan itu haram, barangnya yang haram. Ibu, ibu yang pengelola makanan di rumah, hati-hati nih, haram lizatih, zatnya ibu yang haram. Apa itu barang yang haram? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Hurrimat 'alaikumul maitatu." Diharamkan kepada engkau bangkai. Semua bangkai itu hukumnya haram.
apanya yang haram, barangnya yang haram. Walaupun duitnya halal kita beli, tapi kalau dia bangkai tetap itu haram, karena zatnya yang haram. Bu, hati-hati beli ayam. Ibu biasa beli ayam, ayam hidup, ayam mati. Ibu kalau makan biasa makan ayam hidup, makan ayam mati. Ini ada karinya, ayatnya terlalu tuh. Apa lo? Ah, harus apa karinya nih? Kita bangga pak kalau tentara, polisi. Besok saya di Korea, insyaallah baru 101. Insyaallah disuruh juga. Apa kita maksudnya? Malah jadi juara ya, tentara tapi juara Al-Quran ya. Alhamdulillah. Tuh, kira-kira ayat yang ibu tukar itu bangga tidak? Apa tak bertahun? Mau bertahun? Bertahun dulu. Bangkai itu ibu binatang darat yang matinya tidak disembelih. Binatang darat yang matinya tidak disembelih. Kalau binatangnya laut tidak apa-apa. Pernahkah ibu lihat ada orang yang beli ikan? Ujar Sidin, bangkai itu binatang mati tidak disembelih. Pulang ke rumah nomor haruan, ayo kita sembelih dulu supaya jangan makan bangkai. Binatang laut tidak, udang tidak, ikan tidak, tapi kalau binatang darat, ayam. Ayam itu halal banget, tapi kalau tidak disembelih jadi haram. Itik, bebek, kita ini itik apa bebek sih? Orang Banjar itu ada Protestan banyak, orang Banjar itu ada Protestan. Ujung-ujung ada proses dari orang Banjar itu. Ketika hendak masuk warung, ada itik panggang saja. Ketika hendak pakai sepeda motor, bebek. Padahal bebek itu ya itik, pernah lah benar. Hendak pakai sepeda motor, itik. Jadi kita itu tergantung selera. Semua yang mati bukan disembelih kalau binatang darat itu hukumnya bangkai. Ada orang bawa ayam 30 ekor diikat satu ikatan, diletakkan di belakang sepeda motor dia. Kemudian mati 5 di antaranya. Sampai di tempat disembelih, halal atau haram? Ayo. Haram. Ada orang bawa 30 ekor diikat, selamat sampai di tempat tujuan, dalam keadaan masih hidup walau sudah lemah, kemudian disembelih semua, belum lagi meninggal dunia. Ini sudah kacau nih, hampir sudah kacau pandainya. Meninggal dunia. Belum lagi dia mati, dimasukkan ke dalam kuali besar, dalamnya ada air mendidih, matilah dia karena kepanasan. Bangkai atau bukan? Bangkai. Ibu hati-hati. Kalau perlu tanya dulu, Bu, ayam ini bangkai atau apa? Sadis benar. Anak bakar ayam itu. Yang kedua, wadam, darah. Maaf nih, kurang bagus bahasanya. Darah itu hati-hati ibu, darah itu haram hukumnya. Karena itu kalau ada orang nyembeli sapi, orang nyembeli ayam, orang nyembeli kambing, darahnya diambil, kemudian dibekukan, kemudian dimakan, setelah dioles, dimasak, itu makan barang yang haram. Darah tidak boleh dimakan, itu najis. Wadamul khinzir yang ketiga, wadamul khinzir, walahmul khinzir yang ketiga, babi. Ada babi dan kapur. Ada kan? Ada babi. Pak, ibu ini bapak harus ingat. Seorang profesor doktor dari ITB mengatakan, insya Allah tidak salah ingatan saya, walaupun sudah puluhan tahun yang lalu. Hati-hati membeli roti.
Ibu tahu roti lah. Roti tahu kan? Apa itu roti? Itu paling dimakan. Roti itu kata beliau, ciri-ciri roti yang bercampur minyak babi. Cirinya itu, yang pertama, roti itu tidak terlihat sedikit pun bekas dibakar. Jadi kalau mulus bening tidak kelihatan bekas dibakar, itu dicurigai dalam tanda kutip deh bercampur minyak babi. Bagaimanapun cara orang membakar roti, kalau dengan tidak menggunakan minyak babi, pasti ada bekas-bekas bakaran. Yang kedua, dia tahan lama sampai 1 minggu tanpa bahan pengawet. Kalau ada roti lebih dari 4 hari tidak rusak tanpa bahan pengawet, patut dicurigai. Sekali lagi lah, bahwa itu bercampur minyak babi. Yang ketiga, rotinya itu lebih lembut, lebih halus dibanding tanpa bercampur minyak babi. Wallahu. Karena itulah disarankan bapak-bapak, kalau mau aman dari makanan-makanan macam ini, carilah makanan yang berlabel halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Apalagi kornet, sosis, apalagi sarden. Mungkin gak sarden bercampur? Mungkin. Di Kalimantan Selatan, Pak, MUI Kalimantan Selatan pernah diminta untuk sertifikat halal minyak goreng. Ketua umum waktu itu Pak Swadi Syukur tidak mau memberikan sertifikat. Setelah diselidiki Pak, proses pembuatannya bercampur dengan siput Jepang. Apa siput Jepang apa? Siput Jepang apa ya? Hah, apa? Kek? Lain, dia lain. Apa? Bekicot, bekicot. Nah jalannya nang. Siput lain, siput. Siput Jepang, bayangkan Pak datang Jepang siputnya. Ternyata Pak, minyak goreng itu kalau terlalu bening, bersih sekali. Antara lain konon ada yang mencampur dengan siput Jepang itu. Kalau disaring, 2 kali saring, 3 kali saring, pasti masih ada katanya bekas-bekas aslinya tidak terlalu bening. Nah itu antara lain, saya nggak bisa banyak bicaranya. Yang penting sekarang dalam persaingan ekonomi global seperti ini, kita dipandu terus untuk meningkatkan status ekonomi kita. Kalau tidak dibentengi dengan agama, yang dikhawatirkan kita terpleset demi uang, agama dikorbankan. Termasuk dalam urusan politik, maaf nih politisi-politisi, seharusnya politik itu untuk mengangkat agama, bukan dibalik agama untuk kepentingan politik. Seharusnya ekonomi itu untuk kepentingan agama, jangan dibalik agama untuk kepentingan ekonomi. Ini persaingan, Pak. Baru satu ya? Tantangan kita baru satu. Sudah jam? Yang kedua, supaya ada pertambahannya. Apa tantangan kita Pak zaman sekarang ini? Dan bagaimana menyikapi seperti Rasul menyikapi? Orang bilang keterbukaan informasi. Orang bilang keterbukaan informasi. Semuanya mudah diakses. Berita-berita di ujung dunia pun bisa kita baca hanya di HP kita. Kejadian di pelosok-pelosok bumi yang jauh, ratusan, bahkan ribuan, puluhan ribu kilometer bisa kita akses. Apa resikonya kira-kira ini, Pak?
paham-paham bermacam-macam masuk ke dalam HP kita. Paham-paham macam-macam masuk ke televisi kita. Paham-paham macam-macam masuk ke radio kita. Kita yang asalnya mapan dengan sebuah paham yang sangat bagus bisa terpengaruh oleh paham-paham yang datang belakangan. Negeri kita ini aman, negeri kita ini damai. Tiba-tiba masuk paham-paham radikal, paham-paham teror. Kita digenjot terus dengan medsos. Akhirnya dada kita pun terbakar. Nauzubillah min. Kenapa Indonesia aman, Pak? Sejak Islam masuk ke Indonesia, dibawa oleh para wali, terutama Wali Songo yang ada di Pulau Jawa, itu Islam yang penuh dengan toleransi, Islam yang penuh dengan persahabatan, Islam yang penuh dengan cinta kasih. Makanya dengan cepat orang-orang Hindu dulu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada perang dalam pengembangan Islam di Indonesia. Tidak ada darah yang tercucuran di medan laga. Karena mereka beriman dengan penuh kesadaran. Karena Islam datang dengan penuh kedamaian. Coba lihat Pak itu. Beda dengan di Spanyol, beda dengan di Mesir, beda dengan di Afrika. Mereka datang dengan pertempuran. Indonesia dengan kultur dan budaya. Dan Wali Songo itu sangat arif, sangat bijaksana. Orang-orang Jawa senang dengan wayang. Maaf orang Jawa ya. Karena orang Banjar senang dengan wayang, Pak. Sama. Wayang itu budayanya orang Hindu. Cerita Mahabharata itu dari Hindu. Putranya Siwa yang bikin. Cerita Ramayana ditolak atau tidak oleh ulama kita? Tidak, Bapak. Silakan kalau mau wayang, tidak apa-apa. Bahkan salah seorang wali yang terkenal itu ada dalang yang sangat ulung. Itulah Raden Mas Said. Bapak tahu Raden Mas Said? Lebih terkenal dengan nama Sunan Kalijogo. Ini anak seorang bupati, Welda Tikta namanya. Bapak Ibu, beliau ini ahli dalang. Kalau beliau mendalang, bukan lagi ratusan ribuan orang nonton semalam suntuk orang tahan. Ketika mau meresmikan Masjid Demak, Masjid Islam pertama di Indonesia, Sunan Kalijogo minta kepada Raden Raja Demak supaya ramai peresmian masjid, saya ingin mendalang di sini. Kita adakan pertunjukan wayang. Waktu itu Pak wayangnya masih dalam bentuk boneka. Wayang apa itu? Golek ya, wayang golek. Ya masih boneka, belum wayang kulit belum. Wayang kulit belum ada waktu itu. Ketika wayang golek itu kan boneka, boneka. Ditentang sama Sunan Giri. Kata Sunan Giri, ini yang diresmikan masjid, jangan dicampuri dengan kotoran noda dan busa. Wah Sunan Giri apa? Karas dua orang. Kata Sunan Kalijaga, apanya yang dosa? Ini kan budaya masyarakat, bukan budayanya yang dosa, kata Sunan Giri. Goleknya itu patung, itu berhala. Dalam Islam tidak boleh orang bikin patung-patung hidup yang menyerupai manusia atau binatang. Kalau gitu kata Sunan Kalijaga, saya minta waktu dulu beberapa hari. Beberapa hari kemudian datang lagi Sunan Kalijaga, nih lihat, apakah ini berbentuk manusia atau bukan? Kalau itu kata Sunan Giri, tidak. Apa yang ditunjukkan Sunan Kalijaga? Wayangku kulit. Sejak itulah maka wayang kulit terkenal di Jawa. Siapa yang bikin? Sunan Kali. Makanya wayang buahnya itu kan kayak buah manusia, kulit itu wayang kulit. Matanya agama, hidungnya mancung sampai ke sini. Memang dibikin tidak seperti bentuk orang yang hidup. Maka mendalanglah Sunan Kalijaga.
yang datang banyak sekali. Orang tidak perlu bayar masuk, tidak perlu beri karcis, silakan masuk. Karcisnya cuma satu, apa karcisnya? Di Banjar itu 12-10, banyak tuh. Saya ingin dengarkan aja. Mestinya pihak ini Pak Kamal menghukum. Sebentar. Terima kasih, maaflah bapak-bapak, ini seharusnya kita sudah berhenti karena ini musik agung, cuma sudah terlanjur tak kisah. Minta ini menonton sedikit lah, ada lawas, paling lawas 3 jam kita mati. Paling lawas bisa jadi kemarin ambil makan terkena. Kita pengen menyahut itu azan pertama dulu, yang kedua ketiga itu kalau masih bercanda terus lagi. Sama lah misalnya kita orang wahin, wahin itu bersin, bersin mengucapkan yarhamukallah itu sampai sekali, jangan lupa pulang aja. Alhamdulillah, yarhamukallah. Alhamdulillah, dan karena kau pandir lagi kan, sepemulang itu jangan lupa sekali aja. Yang lain itu sudah penyakit, lain jadi karcisnya itu, bahaya ternyata apa ya? Cukup mengucap syahadat, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan, rasulullah. Bayangkan Pak, kalau misalnya ada pertandingan bola di Kapuas, siapa ingin masuk silakan, tidak perlu bayar, asal mengucap syahadat, kayak kira-kira. Itulah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Jadi Islam itu berkembang dengan penuh keramahan, penuh dengan toleransi. Mereka bergaul, bagus. Ada pertemuan,